Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan berkumpul bersama-sama ya. Sahabat-sahabat semua yang terkasih. Salawat dan salam tidak lupa kami sanjungkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamid. Saudaraku, semoga saudara yang menonton video ini senantiasa Allah berikan kesehatannya. Amin. Allah lancarkan rezekinya. Amin. Allah lancarkan segala urusannya. Amin. Dan senantiasa saya berdoa juga semoga saudara semua membeli mobil di kami semua. Amin. 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 Insya Allah kita ada beberapa unit yang akan kita tampilkan ini ya. Iya. Tapi sebelumnya pembukaan dulu. Oke. Okay. Buat Mafia. Oke. Okay, buat teman-teman yang nyari mobil-mobil bekas berkualitas, di sini ada unitnya ya. Bersama kami ada Deresa Otomotif, ada Official dan ada Menir Otomotif. Ya. Menir, barangkali ada yang mau tanyain sebelum jampe-jampe harupat gede-gede lompat. Gede-gede gede lompat. Kalau kata orang Sunda ya. Lompatnya kali. Iya. Terus ya. Oke. Kang Jarwo. Untuk stok unit di sini ada beberapa macam teman-teman ya, mulai dari mobil sedan, LCGC, mobil pribadi juga ada, minibus juga ada ya. Ada. Oke. Okay. Family-nya ada. Untuk unit yang lain juga masih banyak stok di sini teman-teman. Oke. Okay. Bang Menir mungkin. Siap. Untuk stok pertama, Bang Deddy bisa dijelaskan. Halo. Ini kita ada mobil Honda Civic. Iya. 2002. Tahun 2002. Warna biru. Warna biru bertransmisi manual. Manual. Oh, manual ini ya. Betul. Untuk letternya letter ya. Di bulan Mei. Mei. Oke. Maybe no, maybe yes. Maybe no. Maybe no. Oke, okay, untuk letternya ini letter F ya, Bogor ya. Letter F. Bogor. Kamu tahu F? Tahu. Oke. Okay. Untuk kondisi bagus. Kondisinya mesin-mesin. Oke okay, ya. Insyaallah enggak ada masalah. Harganya kita murahin Menir. Berapa? Berarti open price. Open price 67 juta. 67 juta. Masih nego santuy. Santuy ya. Mas Jarwo. Untuk unitnya sangat seger ya tahun 2002. Seger. Untuk catnya juga masih glowing ya. Interiornya juga bagus. Bagus. Nah, kaki-kaki masih enak, mesin pun masih jos. Jos, oke. Okay. Mesinnya manual. Jadi sampean saudara semua enggak perlu khawatir untuk perawatan mobil tua. Yeah. Tahun 2002. 67 juta. Kita nego. Orang buka harga masih bisa ditawar. Tawarnya tawar santuy. Santuy. Jangan kesurupan. Usah. Gila-gila aja karena ini sudah dimurahin ya, Bang ya. Betul. Nanti nawar galak lagi. Nawarnya 50. Oh, yang ada bertengkar makin santar. Untuk khusus unit yang ini batuk. Bisa kredit enggak, Bang? Bisa. Masih bisa. Bisa ya, kita benar. Ini bisa, ya. Bisa kalau untuk Sinarmas ya? Heeh, Sinarmas sama CSUL. Ya. CSUL ya? Iya. Karena untuk DP ini minimal 15-20 ya. 15 lah ya. 15 bisa. Ya. 15-an ya. Ya, estimasi. Kalau untuk ceban-ceban sih takut enggak bisa doang. Iya. Untuk amannya 15 mobil ya. Heeh. Itu kalau untuk DP DP CPR karena pencairannya dia kecil. Betul, kecil, betul, ya. Betul, ya. Betul, betul. Jadi DP 15 amannya angsuran itu estimasi di 3 tahun ya, Bang Didi. 2,2-an. 2,2. 2,2 ya. Ya. Jadi teman-teman masih bisa minang mobil tua dengan cara kredit ya. Betul. Jarang-jarang banget yo. Ini iya, tahun 2002 masih bisa kredit. Kredit tapi mentok channelnya cuma 3 tahun ya. 3 tahun, betul. 3 tahun. Unitnya tahun 2002. Oke, untuk unit berikutnya, Bang. Nah, Menir, silakan. Nah, ini ada Honda Brio tahun 2015 ya? Ini 2020. Brio Satya 2019 bertransmisi ya? Manual. Manual. Ya. Manual 2019. 2019. Ini udah all new. Udah model baru yang ya. Sekarang ya. Jadi untuk platnya bulan 1, pajaknya udah kelewat. Pajak oh. Terima panjang. Terima panjang. Ah. Jadi terima hidup, terima hidup. Terima hidup pokoknya terima hidup. Ya. Nah, kalau untuk estimasi pajak itu sekitar 2 juta setengahan ya, juta sampai 2,7 lah ya, Bang Didi. Kurang lebih ya. Karena mobil kalau mobil-mobil
sedan begini pajaknya range-nya di 2 jutaan. Betul. Nah, ini kecuali progresif ya. Nah, kecuali progresif Jakarta. Beda lagi tuh ya. Itu beda. Untuk harganya Bang Mandiri berapa ini? Kita open price-nya itu harga di 140 juta nego. 140 juta masih nego banget. Masih nego ya? Iya, masih nego. Untuk tahunnya juga masih muda banget ya, tahun 2019 ya. 2019. Untuk nick-nya juga ini pemakaian 2020 ya. 2020. Jadi hitungannya 2020 aja ini mah. Ya. Karena Desember. Ya, Desember ya. Maksudnya ke 2020. Iya, hanya nick-nya doang yang 2019. Ya. Jadi untuk perakitannya 2019, pemakaian 2020. 2020. Yang tipe facelift model baru ya. Terbarunya ya. Bukan yang model lamanya loh. Iya, betul. Kalau untuk di bagian belakang juga desainnya juga sudah beda ya. Iya, kira-kira ada paket kreditnya enggak? Kira-kira itu kalau amannya paket kredit di DP 25. DP 25. Mm-hmm. 25 ya. 25 angsuran sekitar 3,5-an. Iya, 3,5 ya. Saya. Betul. Itu tergantung ya, tergantung finance masing-masing. Ini ada beberapa finance ya. Iya, ini ada rekomendasi juga? Finance yang paling murah ya, DP 25 murah. Angsuran di sekitar 3,4 sampai 3,5. Iya, selama 47 bulan. Selama 47 bulan. Benar, coba tolong kamu lihatin kilometernya berapa nih? Oke, saya cek dulu nih kilometernya ya. Betul. Nah ini. Jadi ini rail ya untuk kilometernya. Jadi untuk kilometer di unit Honda Brio ini berapa, Kang? Ya itu pemakaian normal ya. Ya, 100 ribuan lah. Oh, berarti betul. Ini real, nggak ada oprek-oprek ya, karena pemakaian kurang lebih berapa, 1 tahun ya? 1 tahunan, betul. Tahun. Dua tahun. Ini kita garansiin mesin, nggak usah takut nih. Ya. Garansi mesin berapa bulan? 1 tahun. Nah, 1 tahun, saudara. 1 tahun. Untuk mesinnya nggak main-main ya, garansinya 1 tahun. Kaki-kaki bang? Kaki-kaki juga enggak lah, kalau garansi semua 1 tahun bapak belum gitu. Paling coba keluar dari sini, nah, dijamin prima ya. Insya Allah mobilnya nggak ada kendala ya. Nggak ada kendala. Kalaupun ada PR, kita pasti bisa diomongin ya. Restorasi lagi. Restorasi, karena ini sudah dicek semua untuk kondisi mesin dan keseluruhan ya. 140 nego bengal. Nego bengal. Bengal. Sentil nanti. Kemarin yang lain ntar. Nego santun. Nego santun. Nah jadi Brio 2019 ini dibanderol dengan harga 140 juta nego ya. Nego banget. Ya, nego banget. Jadi terima pajak hidup. Pajak hidup. Ya, mobilnya siap. Oke, siap tempur. Siap pakai lah pokoknya ya, Bang Didi. Bertransmisi manual. Betul. Untuk finansialnya banyak ya di sini ya? Oh, finansinya kita banyak, ada Adira, CSUL, ada Sinarmas, ada Klipan ya. Estimasi yang tadi kita sebutin tuh baru estimate ya. Iya, karena gambaran untuk beda-beda ya kan. Tergantung nanti finance yang mana yang mana bisa diambil. Yang bisa rekomendasi dan buat data saudara-saudara. Data-data tentu aja dibantu ya. Insyaallah kita bantu. Yang penting bi-checking aman tentu yang saja penting, kan. Ya, masih kategori aman. Aman lah ya. Kita berikan yang terbaik. Kalau kalau siliknya bagus, bi-checkingnya bagus, kita berikan finance yang paling bagus, paling murah. Paling murah. Tapi kalau sliknya berantakan, mohon maaf. Kita berikan ya, yang mungkin ya DP-nya, DP-nya agak bisa tambah ya kalau itu ya, berantakan. Betul. Tapi tetap dibantu ya. Betul. Oke. Dibantu untuk sama Mas Darwo Finance. Jangan lupa. Untuk berikutnya ada Mobilio. Mobilio. CVT ya ini ya. CVT yang pendirian. CVT bertransmisi otomatis warna hitam. Warna hitam. Oke, bisa dijelaskan untuk Sang harganya? Menir, tolong dijelaskan. Kilometer baru 58.000. 58.000 ya. Oke, real. Untuk Mobilio CVT 2016 warna hitam ini dibanderol dengan harga DP 30. Oh, DP 30 tuh. Berikut DP 30 juta sudah termasuk BBN, STNK dan BPKB. Atas nama debitur. Atas nama pembeli. Si pembeli ya. Oke, untuk unit ini terima beres ke atas nama pembeli. Betul. Ya. Untuk OTR-nya 145. Kita open price 145. Open price buka harga, nego santuy blak-blakan aja. Iya. 145 nego ya, Bang Didi ya. Nego. Bisa nego. DP 30 juta, angsuran sekitar 3,4 sampai 3,5-an. Estimasi sama itu. Betul. Ya, bisa dikondisikan tadi. Iya. Untuk odometernya sendiri juga real 50.000 ya. 58.000. Ini insyaallah asli kilometernya. Hanya oprek-oprek ya. 8.000. Mobilnya cakep, bagus, rekomendasi buat saudara. Oke, jadi untuk DP 30 itu per bulannya berapa? Per bulan 30-nya itu sekitar berapa ya? Biar sama. Biar 34 sampai 35-an Mas Darul. 34 sampai 35-an ya, itu gambarannya ya. Gambarannya. Oke. Nah. Oke, Bang Menir, berapa?
Oke, apalagi intermejo biar santuy. Jadi Mobilio ini mesinnya oke, prima, kilometernya cukup rendah. Iya. 30 juta DP-nya sudah terima balik nama si pembeli. Pembeli. Dan angsuran estimasi 3,4 sampai 3,5 juta selama 47 bulan. Satu ini baru lagi, Nir. Apa tuh? Ada garansinya enggak sih, Nir? Pasti ada. Nah, berapa bulan, Nir? Jangan 1 bulan, 2 bulan. 1 tahun. Yes. Garansi apa sih, Nir? Garansi mesin toh. Ya. Jadi jika mesin kalau metik, metiknya atau segala macam pokoknya menyangkut masalah mesin, ya. Menyangkut masalah mesin. Masih garansi gitu. Ya? Masih garansi 1 tahun. 1 tahun nih. Serasa mobil baru ini, teman-teman. Pasti. Ya? Jadi keuntungan di sini beli kita garansikan mesin 1 tahun. 1 tahun, yes. Ya. Jadi nominal biaya ininya maksimal 25 juta, Bang Deddy. Ya, kurang lebih. Perbaikannya ya. Betul. Oke. Okay. Ya, oke, okay, next. Saudara, ada lagi nih, Agya TRD bertransmisi Matic tahun 2015. Pajaknya panjang di bulan 7 tahun depan. Oke, untuk pajak panjang ya. Betul. Harga, Bang? Harganya enggak dimahalin, 88 nego. Wes, dia bawah 88 nego. 88 nego, ya. Nego santuy lah. Santuy. Ini Agya udah TRD ya. Harganya 88. Sangat murah banget ya. Sudah TRD ya untuk facelift-nya ini. Estimasi saya di sini sekitar kurang lebih 90-an. Estimasi ya. Ya betul. Bisa dicek-cek ya. Iya, kurang lebih ya. Karena workshop yang lain rata-rata orang kalau di TRD buka harga itu 90. Iya. Itu paling murah ya. Kalau di kita masih 88 di bawah, masih bisa nego. Masih bisa nego di bawah. Masih di bawah. 90 jutaan. Nah. Untuk kondisi benar-benar luxury banget. Luxury. Bisa dicek ya. Ini daerah mana ya? Itu Depok. Depok. Ya? Depok. Depok juga ya. Kalau ini plat nomornya bagus loh. Cenggo. Cenggo. Kata unik ya. Cenggo. Cenggo. Atau 1500 lah bahasa Indonesianya ya, Mang Deddy. Untuk harganya berapa tadi? Depok 88 ya? 88. Jadi untuk masih kredit? Kredit benar, silakan. Estimasi kredit itu kalau DP 15 bisa ya, Bang Deddy ya. Nah, itu angsurannya di estimasi di ini dengan DP 15 angsuran bisa 2,7, 26 atau 27. Betul. Juta selama 47 bulan. 47 bulan. Dan untuk cash-nya itu 88 juta, sangat murah ya. Murah, murah ya, banget. Bang Jarwo, Bang Deddy. Nego-nego santuy. Ya. Tapi untuk unit ini tetap ada garansi ya? Betul. Jadi semua unit yang kita jual itu garansi 1 tahun semuanya. Tahun ya. Ya, jadi enggak ada 1 2 3 untuk all unit ya. Tapi all 2002 best bisa ya ini. Ya, 2002 masih bisa. Soalnya kita pilih juga unit yang banget bagus ya. Nah, jadi kalau untuk Agya TRD Matic 2015 ini kita buka harga cash 88 juta. Harga kredit paketnya 5 DP 15 angsuran di 26 sampai 2,7 juta selama 47 bulan. Oke, jadi ya. Teman-teman langsung aja hubungin Bang Deddy atau Bang Menir Otomotif ya. Siap. Untuk nanti unitnya tinggal. Bisa cari yang di display. Betul. Di sini selain di display di sini juga masih banyak unit yang lain. Iya. Ada stiker LCGC ya. LCGC ada, family-nya ada, mobil family-nya juga ada. Betul. Oke. Untuk next ini ada Veloz ya. Avanza. Unit yang sangat seger ini ya, tahun muda ya. Ini Avanza 2019 loh, 2019 ya. Oke. Okay. Untuk tipe G ini ya. Ini tipe G bertransmisi otomatis. Otomatis. Ya? Okay. Otomatis. Untuk harganya, Bang? Murah. Murah ya? Murah. Berapa, Bang? 155. Wes, 155. Tahun 2019. 2019. Wes, teman-teman saya tadi habis cek OLX itu untuk Veloz tahun 2019 itu rata-rata 180-an ya? 180-an ya. Wes. Kita cuma jual 155 loh. 155 enggak ada. Iya. Keren ini ya. Jadi kita tidak itu kaget juga ya saya. Iya. Oke. Okay. Tidak dimahalin lah. Untuk keseluruhan juga masih oke okay ini, teman-teman. Jadi catnya juga masih sangat bagus. Catnya belum ada pudar ya? Loh, Mas, lo. Iya. Iya. Masih ori pabrik ya? Gitu. Iya. Ini pabrikan. Pabrikan ya. Untuk platnya letter F Bogor ya. Letter F Bogor. Okay. Berplat genap. Pajaknya di bulan 9. September. September. Bulan 9. Ini baru ulang tahun nih. Iya, pajaknya tambah panjang. Untuk paket kredit, Nir? Paket kredit kalau ini DP di 25 ya. 25. Heeh. 25 itu angsuran di 3 berapa, Bang? Jadi 36 ya. 37. Ya, 536-an. 35-36. Estimasi saya ya, tergantung finance atau leasing masing-masing yang betul. Bisa jadi, support. Gitu.
secara gambaran kasarnya ini masih estimasi semua paket kredit. Ya. Itu gambaran paket kreditnya. Okay. Ya. Ini anggap aja motor mobil baru ya ini. Mobil baru, betul. Ini mobil second rasa baru. Rasa baru ini. Betul. Asal jangan rasa pacar aja. Rasa pacar. Ntar dimarahin. Untuk garansi tetap ada garansi ya, teman-teman. Garansi setahun. Garansi. Oke, Pak Deddy. Apabila berminat, ya. Mobilnya benar-benar kita rekomendasikan. Ya. Kondisinya pun benar-benar kita rekomendasikan juga yang teristimewa buat saudara semua. Insya Allah ya. Mobilnya kita berikan yang terbaik, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Oke, buat teman-teman mungkin banyak yang sudah tahu alamat dari showroom sini dan mungkin ada yang belum tahu ya. Langsung WA aja ya. Ini sebutin nomor kamu nih. Di 08151489791 itu direct langsung ke saya Menir ya, atau klik channelnya Menir Otomotif. Insya Allah di situ nanti langsung akan muncul. Pas respon ya. Iya. Langsung diarahin ke showroom. Dan jangan lupa juga nih Kang Jarwo, Bang Deddy. Subscribe channel kita bertiga ya, agar channel kita makin mengudara, makin sukses ya. Insya Allah mobilnya rekomendasi buat para pencari mobil bekas. Selain murah, sudah bergaransi ya? Iya, selain murah dan juga bergaransi ya. Dari kita bertiga, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata dari kami bertiga. Segi penyampaian, dari segi tampilan, mohon maklum adanya. Betul, kita nggak di setting-setting apa adanya. Ya, Bang Deddy. Oke, dari kita bertiga kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.